Kita ke Yogyakarta, Saudara. Warga Jalan Patang Puluhan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dihebohkan dengan temuan tas berisi pipa paralon terlilit kabel dan lakban. Mengantisipasi bahaya bahan peledak, tim Gegana Polda DIY memeriksa tas tersebut. Tim Gegana Polda DIY bergerak cepat menindaklanjuti temuan warga berupa tas yang mencurigakan. Setelah diperiksa, tim Gegana tidak ditemukan bahan peledak dalam pipa yang terlilit kabel dan lakban ini. Polisi berjanji akan terus mencari pemilik tas berdasarkan informasi yang diberikan oleh warga untuk menyelidiki motif yang bersangkutan meletakkan tas di halaman rumah warga. Sama sekali tidak ada unsur terkait dengan bom, ya. Isinya hanya berupa pipa-pipa saja. Nah, ini masih kita dalami, ya. Kita akan melakukan penyelidikan terkait dengan hal ini. Dan mudah-mudahan kita mohon doanya dalam waktu dekat mungkin bisa segera kita cari tahu siapa pelakunya yang menaruh tas itu, kemudian motifnya apa.